Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama channelnya Urang Cirawat. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan kali ini kita berkunjung ke balongnya Bapak Empus atau Bapak Maman yang berlokasi di Stijati atau Situ Jati. Ya, jadi yang balong ini ya teman-teman, tanam awalnya itu dari rampa ya teman-teman, atau kebul. Baru 40 hari udah bisa menghasilkan keuntungan sebesar Rp6 juta lebih ya teman-teman. Jadi ini sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi buat motivasi untuk kita semua. Oke, supaya lebih jelas lagi, mari kita simak obrolan bersama langsung dengan yang punya balong atau yang ngurus ini balong. Oke. Balong jaring di situ jati, jati luasnya ya seberapa teh ya, lega ya, bisa 200-an lebih ini 300 ya. Itu kisah berapa poe ki? Iya. Kisah berapa poe? Iya. Sortir kemarin tarik sekitar 4 harian itu. Oh gitu. Awalnya kebul mau nanya. Awalnya kebul. Berapa kali sortir bang ima? Kita berapa kali? Oh jadi ini mah pertama kali tanam dari larva atau kebul, orang sini bilang kebul. Jadi enggak dijual buat benih isi 100. Ini udah beberapa kali jual nih, jual benihnya. Bisa berapa kali ngobrol? 5. 5. 5. Sudah jantan, kebapra coba. Hitung try. Kombes, nyokor. Oh, jadi udah beberapa kali jual nih. Yang isi 2000 11 jantan, 11 jantan. Yang isi 2011 gantang. Terus isi 300 nate 2 kintal. 300 2 kintal. 1000 3 gantang, 1000 3 gantang. Oh, berarti 1000 2000 11 gantang. Tambah 3 gantang, berarti 14 gantang. Ka odok pula. Ka odok. Teh 2 gantang 5 meter. Ka santung 8,5 ta. Pasan itu menang ibu itu dong. Oh berarti kabutet. Kabutetnya 8. 8 meter. Berarti ke 19 gantangan ta. Kurang lebihnya berarti, jadi ini teman-teman, ikan ini sisa dari hasil jual yang dulu-dulu nih. Jadi pas pertama kali tanam larva atau kebul udah menjual sekitar 19 gantang. Kalau diakumulasikan harga 1050.000 per liter, berarti udah jadi uang 18 kali 5 udah jadi 9.500.000 kalau di harga 50. Sedangkan kan tidak rata semua isi 1000, ada yang isi 2000, ada ini yang 200 2 kintalan. Ini sisa berapa? Ukuran 200 2 kintalan. Tuh, ini sisa ukuran 200 2 kintal. Itu 2 kintal setiap kali. Oh, itu yang dijual. Oh. Kintalan. Oh, yang dijual isi 200 2 kintal. Ini 8 kintalan ya. 2 kintal kalau harga 30. 6 juta. Udah jadi 15 juta. Ini sisa 8 kintal, 8 kali 3 16 24. Jadi terus jadi 18 juta. Ini udah jadi uang kurang lebih 18 jutaan dari tanam larva atau kebul. Cuma berapa ratus ribu ekor ini tanam?
1000. Iya. Habis pakan seberapa itu Ki? Baru habis pakan 27 karung. Dari mulai dimulai awal. Awal. Oh, siap. Ayo. Di awal 27 nanti dihitung dulu ya. Tadi 18 27. Hebat ya. Ini hebat ya. Di sana masih banyak sisanya jual. Dia masih banyak. Jadi bagus nih teman-teman ya. Oh iya, 15 hari deh, Cik. 15 hari deh panen. Mantap. Tuh, luas. Jadi di sini banyak nih, teman-teman. Kolamnya banyak. Berapa nih? Kita lihat-lihat. Tuh, pas kebetulan lagi ada yang mau panen. Tetangga lagi mau panen. Keren. Airnya bagus. Sebelah sana lagi ada yang panen, teman-teman. Lagi proses pemasangan jaring. Di sini itu cuma pakai sekatan jaring, jadi ini memanfaatkan situ atau umbung di tanam ini. Para petani ketika pas musim hujan, pas ada air, kalau nggak ada air jadi nggak pada ditanami ikan. Jadi tadi itu balong ini atau bagian ini, jadi modal pakannya udah habis 27, sekitar 13 jutaan kalau harga pakan bandar. Karena di sini para petani ngambilnya pakannya dari bandar, jadi diakumulasikan sekitar 13 juta. Jadi penghasilan ikannya sekitar 19 jutaan, jadi ada masih ada untung sekitar 6 juta, belum lagi ini sisanya. Oke, 2 kintalnya Ki, sisanya teh. 2 kintalnya. Oh, ini katanya nanti jadinya ini ikan yang sisa sekitar harus jadi 8 kintal. Ikannya pada sehat-sehat, bagus. Seperti biasa kalau petani di sini, dopingnya atau suplemennya cukup memakai buah berenuk. Nah, ini pakai buah berenuk nih. Doping atau jejamu supaya nafsu makannya bagus. Nah, kelihatan nih ikan-ikannya pada sehat dan rata semua. Ini paling 2 mingguan lagi panen nih. Kalau dihitung-hitung penanaman larvanya katanya cuma habis sekitar tanam 3 juta. Berarti 1 juta ekor lebih nih tadi tanamnya. Bagus nih teman-teman. Wih, keren. Baru 40 hari udah bisa menghasilkan sekitar 6 juta. Lumayan juga nih. Apalagi kalau harganya lagi bagus-bagus. Nah, ini harga ikan ini sekarang lagi lagi turun nih. Tapi walaupun harga ikannya turun, tapi kita selaku
petani ikan harus tetap semangat karena harga ikan itu fluktuatif naik turun. Mudah-mudahan nanti pas panen harganya naik. Bagus nih. Ini terhitung bagus nih cara tanamnya, udah bisa menjual benih-benih kepada petani yang lain, sisanya masih banyak. Ah, ayah kita 8 kintal malu ya. Ini perkiraan saya 8 kintal harusnya lebih nih kalau lihat dari lingkaran ikannya nih. Iya, harusnya lebih nih. Tapi saya gak tahu nih dalamnya berapa. Tapi kalau lihat dari lingkarannya harusnya lebih 8 kintal. Sepengalaman saya, tapi gak tahu juga sih. Sebenarnya ikan itu susah diprediksi. Sebelah sana ada yang panen. Nanti kita lihat-lihat ke sana. Berarti ini mau lobanya melakannya. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Selalu dukung channelnya Urang Cirawat. Like, komen, dan jangan lupa di share dan jangan lupa di subscribe. Oke, terima kasih. Salam budidaya ikan. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.